kesederhanaan gerak. Kecepatan muncul secara alami dari jarak dekat adalah elemen dasar dari sebuah seni bela diri ini. Berpikir sederhana, integrasi gerak, dan teknik menyerang melahirkan sebuah teori garis tengah, siku yang kokoh dan tangan yang menempel. Oke, sudah bersama siapa? Reza dan Ojay. Hari ini gua mau ngetes Reza sama mereka berdua. Waduh, ngeri sekali dites. Tapi tesnya apa? Atraksi dengan alat-alat yang ekstrim yang biasa saya gunakan masak. Tapi next time kan kalau bisa atraksi sendiri kan, kalau misalkan lu bikin konten gak ada gua sombong-sombong cedak kenapa lanya jadi gua ntar mau ngajarin lu cara atraksi spatula panjang nih. Ini tapi diajarin dulu ya? Diajarin dong, pasti ini gampang kalau sudah bisa ya. Iya udah bisa pak. Ini intinya kalau misalkan teman-teman punya kayu pendek ataupun apa yang bahan ini kebetulan nemu punya rumah. Ini kopi kalau nggak salah punyanya. Apa? Iya. Terus mau diapain itu? Bukirin nanti. Biar nggak berbahaya kan sebenarnya gini mainannya gini sebenarnya. Diputar sekali langsung tangkap gagangnya. Putar sekali langsung tangkap. Waduh. Sama kayak gini putar sekali langsung. Ini yang paling dasar. Oh basicnya. Biar nggak berbahaya pakai ini. Tapi kalau misalkan kayak gini mah nggak masalah. Terus puter aja gini terus konsentrasi ke gagang, kemudian tangkap gagangnya. Sekarang lu pegang, gagangnya pegang satu-satu. Nggak kayak gitu kalau belajar agak sono dikit. Reza juga. Nah sekarang lihat dulu 1, 2, 3. Oke sekarang ngasih ini. Nah maju lagi sini. Oke. Gue suka yang gini. Oke. Sudah ya. Biar jatuh. Kenapa kita nggak yang ini aja? Kan gue udah tahu. Nah, kan baru belajar. Gini sudah. Putar sekali, hitungan ketiga baru diputar ya. Putar sekali, kemudian gagangnya yang diterima. 1, 2, 3, bam. Masih gagal. Oke, sekali lagi. Reza tapi hampir pinter. Hampir pinter, karena lu lebih konsentrasi ke gagang ya. Pokoknya gini, dalam hati lu. Tadi gua hampir pinter, dia hampir apa? Hampir mencahin mangkok. Yang penting lu fokus sama gagang. Gagang gua harus gua tangkep dan puterannya hanya gagang, sekali. Gagang, jai gagang, jai. Jangan gagang, jangan tajemnya ya. Nanti kalau kita... burung yang hitam tuh burung gagang. Iya. Oh, gagang. Next kita akan latihan pisau soalnya. Kalau ini gagal, kalau ini gagal, lu juga akan nangkep pisau nanti tajemnya, bukan gagangnya. Terus pisau next-nya kan kita berdasar. Oke? Okay? 1, 2, 3. Belum lunas. Yeah. Ini udah berhasil. Satu sama. Gak apa-apa. Sampai nanti aku tinggal gagang, kamu bisa sendiri. Gagang. Oke, 1, 2, 3, bang. Gampang kan? Gampang. Gak ketik lo bisa. Oke. Oke. Oke, sekali. Itu baru sekali. Sekarang yang kedua. Setelah tadi muter ke depan, kita putar ke belakang. Oke. Okay. Putar ke belakangnya gini, set langsung gini. Putar langsung gini. Waduh. Ini kan bisa buat lurus juga soalnya. Kalau lu punya golok macam-macam ada orang nih. Lu putar gini sudah langsung balikin. Orang akan lari dia. Padahal mah padahal mah cuma gitu doang. Oke. Okay. Latihan. Oke. Ya gue lagi praktekin aja rumahnya. Kalau yang depan kan sudah. Depan sudah. Begini berarti. Ya, nih, gue kasih sekali lagi. Gagang ya. Set, tapi ini enteng. Gagang. Lu ininya main kentek gitu di sana. Tek sana, putar. Ih. Jempolnya mainkan, tek. Oh iya. Jempolnya mainkan di. Nah. Tek. Tek. Lama banget sih. Ah, enggak bisa gue. Oke, mau gue kurang yakin, gue kurang. Yoi. Gue kurang yakin. Kurang yakin. Tangan lu tetap gini, Jay. Gini. Iya, gini lihat ya. Gue udah bisa, men. Bisa, gampang, Bro. Lu tahu enggak belajar kayak gini doang berapa juta kalau sama gua? Ini lu free hebat. Berarti kita sungguh-sungguh sih. Sungguh-sungguh. Tuh, Rick. Kita free kan? Free, kalau ini free. Kan? Makanya. Alhamdulillah. Jangan ada tagihan di belakang. Gak ada. Ntar udah keluar dari sini, bila keluar. Makanya
makanya ini kesempatan. Guys, gini nih. Slow aja, slow. Slow. Kedon juga gitu. Gua udah slow. Gua udah slow. Oke, okay, sudah. Oke, okay, sudah aman. Set set. Set guys. Coba lu oke. Set. Ya, ke depan sekarang. Set. Anggaplah sudah. Anggaplah. Sekarang lanjut. Masih tetap alat yang sama. Tadi sudah ke belakang, ke depan, terus ke belakang ya. Sekarang ke samping. Aduh. Set. Set. Yo, kalau gagal. Coba coba lagi. Set. Wah. Ngambilnya begini juga ya? Iho, ah, udah, gua kayaknya ini dah, kalau yang ini. Kalau nyerah gapapa, ga bisa gapapa, nanti aku ganti lagi. Coba, coba, penasaran gue. Salah, salah. Coba, coba, coba lagi. Set. Iya, nungguin di situ deh. Sekali lagi. Set. Set, set. Weh. Oke, yang penting begitunya aja dulu. Ah, ini seandainya pisau, tangan lu kena sudah. Iya, sudah. Sekali doang puter ya. Eksperimen. Aduh. Eksperimen. Oh, dia pelan cuy, gitu kan cuy. Nyerah, aing nyerah. Oke, okay. Nyerah. Cari yang gampang lagi. Cari yang gampang. Itulah kesusahannya. Cari yang gampang. Kalau kita bisa kita jadi chef ya, jangan. Yo. Karena gini. Ini kan ada garpu, lu gaya dulu gini, set, langsung ambil. Set, masuk. Di, ikutnya. Kayak ada magnet ya. Yuk, sekarang. Lakukan satu persatu, siapa duluan. Set. Ya, sip. Tangannya di atas dulu. Oh, dia begini dulu ya? Ya, lebih mudah gitu. Tapi kalau udah jago mah. Set. Set. Iya, ada magnetnya. Magnet. Tinggi badan. Keren. Reza sekarang, Reza. Set. Lebih pendek. Takut. Sama loh. Oke, berarti masalah itu udah gampang lah. Gampang ya, sekarang gaya dulu, set. Set. Udah? Sama nih kayak tadi. Set. Langsung lemparnya ke belakang. Ih. Gaya lagi. Kita mendingan patungan deh. Gue yang gitu loh. Gak apa-apa. Kalau gak bisa, nyerah. Next ada lagi. Ya, kita kan. Set. Lu mah gayanya doang. Kurang konsen. Reza kurang fokus. Kurang fokus. Ya anggaplah sudah lah ya. Yo. Set. Iya. Gua ngeri ketantap cuy. Tapi itu bahaya juga. Jadi susah. Susah ini. Oke, kalau sudah susah. Dong. Susah. Oh, ya, coba. Nyerah duluan. Coba aja. Gua takut kena perut cuy. Meletus langsung cuy ini. Repot keluar semua isinya. Kalau kurus kan gua pangling. Yang pangling istri lu ya? Iya. Okay. Susah. Kita ganti yang lebih mudah lagi. Ganti. Miring. Di, gimana lebih mudah sih? Gaya lagi urus. Set, masuk. Set. Oke? Di tengah situ. Nah, langsung ini dorong. Set, gaya lagi. Set. Dicoba dulu. Dicoba dulu. Dapat aja lo deh. Set. Masuk. Nah, ini gak mau masuk. Pegang ini, pegang aja. Oh, pegang. Set. Lu ambil aja, bro. Aneh kan nih? Aneh kan? Gak, enggak, untung yang punya rumah ada. Iya. Jadi dia menyaksikan. Sebenarnya yang bunyi kan kita ini kan, bukan perabotan. Set. Yes, dorong. Ini gak bisa. Oke, gak bisa. Ayo, Jay. Gimana sih? Kok bisa coba lagi tahan sih?
pelannya ya, pelannya. Oh, di ujung. Iya, di sini ujung, jangan di sini. Iya. Ini nggak bisa dia. Di sini. Set. Ujung juga nggak ujung banget di sini ya. Set. Di tengah sekarang. Terus ini dibalikin deh. Nah, pas balikin, nunggu sampai gagangnya yang ke muka. Iya. Yeah. Jangan sampai tajamnya. Jadi, udah benar. Nah, itu sampai kita melihat gagangnya. Woi. Mampur. Ya, susah itulah ya. Itulah paling susah. Susah. Nah, ada lagi. Ada lagi. Sekarang main dua. Ini lempar, ini lempar. Aduh. Kalau nggak berani dengan yang ini, yang satu lagi mana tadi? Ini. Jadi dua aja. Set. Set. Oh, jadi ini main tangan kiri ya. Set. Kalau tangan kiri belum bisa, berarti lu satu dulu pakai tangan kiri. Set. Iya, bentar. Klik. Telepon ya? Enggak, ini. Set, sorry. Iya. Tangan kanan harus bisa, tangan kiri juga harus bisa. Set. Sepuluh menit. Set. Gue patah. Kalau 10, next lagi aja. Kau tangan. Maaf. Kalau tangan, maaf. Kalau tangan kanan gampang. Pinter juga bro. Is, wis, is, sombong, is, wis, sombong. Wow, salah ya. Tos, tos. Kanan. Nah, dia berhasil sudah bro. Kiri, lu? Kanan. Belum. Lu mau coba? Belum. Pet. Oke. Pet. Oke. Pet. Tinggian lagi. Pet. 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 Wis. Pet. Lagu berduaan barengan baru keren nih pakai berdua gini keren nih ini udah ilmu lagi ilmu yang ketinggalan. Oke keren sekarang main satu tapi lu puter gini bro jempolnya gini ya di sini nih jarinya sorry kemudian puter aduh ngeri dah kok bisa sih baling bambu sepis yo ini bisa nggak coba pelan lagi. Gini, puter langsung. Oh, langsung puter. Itu gak copot tuh? Nah, itu gak copot tadi. Aduh, ada nis. Duduk. Padahal, gue berarti mainannya gini dong. Takut kita sendiri. Jika tidak bisa, Anda menyerah. Iya. Jika bisa, silakan. Bisa. Gagal. Oke. Gagal. Lumayan, sebentar tadi. Lumayan bisa. Oke. Maunya sudah masih penasaran? Sekali lagi ya. Sekali lagi. Gini ya? Iya. Dikit tuh bisa. Iya, udah enggak bisa. Udah. Sekarang lu ngomong ke pemirsa kekurangannya apa? Kekurangannya apa? Ntar lu juga. Kekurangan kita. Maksudnya apa yang perlu gua lu kenapa enggak bisa gitu. Iya, iya, itu bakatnya enggak ada, udah jelas ya kan? Bakatnya udah ada di chef di tangan dia. Susahnya di mananya, bro? Tapi kayaknya mungkin kalau belajar lebih tekun lagi, pelan-pelan kayaknya bisa deh. Segala sesuatu juga pasti bisa kan kalau ditekuni. Tapi gue mah buat ini doang ya. Ini berarti chef Muto ini hebat. Dia udah jago masak, jago, atraksi juga. Atraksi juga, kungfu juga. Kita ya. Udah coba susah banget. Enggak bisa. Bisa sih dikit ya. Tapi memang kata dia benar. Kalau apapun kalau misalkan mau belajar pasti bisa. Iya. Tapi kalau ini sih bisa sih. Iya. Iya. Itu kamu bisa ngebench. Udah begini. Megang. Makanya Allah juga tahu. Enggak boleh sombong. Enggak boleh sombong, cuy. Dia bisa sedikit langsung sombong. Tadi dia juga. Iya. Kita enggak sombong, cuy. Kan kalau enggak sombong nih, enggak sombong nih. Enggak sombong. Oke, kalau gitu lanjutannya next lagi, kita belajar lagi, oke? Siap. Yuk, bilang jangan subscribe dong. Jangan subscribe. Jangan subscribe Muto TV ada kita kasih. Lagi belajar latihan masak sambil berkungfu ya. Yoi. Dan jangan juga lupa untuk subscribe ini kan project karena ya, Chef Muto ngajarin kita masak di situ. Iya. Wah, the best. Lain waktu kita sambung lagi dengan belajar yang lebih ekstrim lagi. Bye bye. Wadah.